Kuota penonton PSM Makassar versus Rans Nusantara dibatasi hanya 4.000 orang. Dampaknya harga tiket penonton naik Rp50.000 untuk tribun VIP utama dan VIP utara selatan. Sementara untuk tribun terbuka timur naik Rp25.000 dan tribun terbuka utara dan selatan naik Rp10.000. Rilis harga tiket PSM Makassar lawan Rans Nusantara terlihat di akun Instagram official @PSM Makassar. Dalam keterangan caption postingan itu, tiket hanya bisa diakses di aplikasi PSM. Harga tiket VIP utama Rp350.000, VIP selatan dan utara dipatok Rp250.000, tribun terbuka timur Rp100.000, tribun terbuka selatan dan utara Rp60.000. Dalam postingan itu dijelaskan juga alur pembelian tiket. Pertama, pembelian tiket secara online melalui aplikasi PSM, kemudian pengisian data pembelian tiket yaitu KTP, email, dan nomor telepon. Verifikasi pembelian dikirim melalui email dan menerima e-voucher, kemudian e-voucher dibawa ke tempat penukaran dan ditukarkan dengan gelang tiket.